Okay, hai semua. Aku Adam Shah. So hari ni aku berada di Bikers Garage, pantai dalam Brunei. Tak tahu apa aku buat dekat sini hari ni. Okay, sekarang ni kita ada, kalau kita dapat lihat dekat mana-mana IG, dekat mana-mana FB, ramai yang masing-masing berlumba-lumba promote pasal helmet, macam-macam yang cantik-cantik. So yang tengah trend sekarang ni, ada a few helmet yang tengah trending. Contoh ada KYT, ada MHR, lepas tu ada banyak sangat Bradshaw. Okay, tapi hari ni aku nak choose satu helmet yang kalau korang sendiri tengok, korang tak sangka dia sebenarnya satu jenama yang sangat-sangat berbaloi untuk korang beli. Okay, so korang nak tahu helmet apa? Okay, Petronas, aku panggil dia MHR Petronas. Okey, dia menggunakan cengkeram MHR Beam. Okey. Alright. Apa yang aku nak beritahu pasal helmet ni? Okey. Sebelum ni MHR ni dia terkenal dengan, ada satu ketika dulu zaman-zaman aku main skuter dulu, dia terkenal dengan helmet stern. Orang panggil helmet stern, helmet setengah. Okey, tapi tu tidak selamat untuk dipakai. Kalau kita dapat lihat dia punya kualiti sendiri pun, dia sebenarnya helmet setakat kedai, surau, kilo. Tapi kalau kau nak gunakan motosikal sebagai kegunaan harian, kau kena cari satu helmet yang betul-betul yang betul-betul safe. Okay? So apa yang aku nak buat hari ni untuk review helmet ni, MHR Petronas. Okay? Kalau kita dapat lihat, ini adalah yang paling latest daripada MHR. Okay? Kalau kau sendiri tengok design dia sendiri, dia adalah melambangkan ciri-ciri Malaysian. Okay? Dengan warna hijau Petronas dia, kita ada lambang Petronas, okay, di atas dan di bawah. Kau tengok finishing dia, dan di sini pun ada tulis Visit Malaysia. So ini memang ciri-ciri Malaysia. Okay, apa yang menarik dia, okay, kalau satu ketika dulu kebanyakan helmet dibuat daripada material dia adalah fiberglass. Okay, tetapi dalam sekarang ni yang moden, kebanyakan dia menggunakan plastik ABS. Kononnya risau pasti ABS ni, macam MHR ni sendiri, dia sangat berkualiti. Okay, yang lebih penting sekali, dia tahan lasak. Dia keras, dia bukan plastik biasa-biasa, dia tahan lasak keras. Dan helmet ini sendiri pun mengikuti piawaian yang dibenarkan. Okay, maknanya dia selamat berada di atas jalan raya. Bila pemakai dia, pakailah. Alright, so kalau korang dapat lihat, okay, dia punya aliran udara. So korang tak perlu takut, tak perlu rimas. Okay, kalau selalu bawa motor ni, kalau korang ride ke jauh, sampai panas, peluk-peluk, kau tengok, di sini kita ada aliran udara yang kau boleh adjust. Okay, so maknanya kepala kau, kulit kepala kau akan sentiasa dapat fresh air. Right? Okay, so satu lagi tentang dia punya yang paling penting, kemasan dalaman dia. Okay, fabric dia yang digunakan adalah daripada Pumax. Dia anti-bacterial. Okay, so kau jangan bimbang. Cuma selepas pakai, kalau selepas ride tu, kau boleh jemur. Okay, kat sini kita akan jemur. Semua rider memang macam tu, dia akan jemur dulu. Then, lepas tu baru simpan. Sebab dia nak simpan kat dalam kas kaca ke. Kita pula masing-masing punya cara nak simpan helmet kan. Sebab ada yang collector. So jadi kau tak perlu risau. Okay, dia anti-bacterial. Cuma kalau kau rasa ragu-ragu, korang sekarang ni dah banyak dah macam-macam produk yang boleh memastikan fabric ni dalam keadaan baik. Okay, maknanya tak berbau kan. Selalunya kalau dulu, selalunya berbau lah, sebab dulu kebanyakan helmet dulu dia orang gunakan fabric yang bukan jenis Pumax, dia biasa sahaja. Alright, and then satu lagi yang banyak orang dia orang salah anggap tentang helmet ni adalah size. Okay, ni aku nak beritahu. Rasanya ramai yang tahu, tapi aku jangan nak bagi tahu. Aku nak ingatkan, cengkeram sesemua helmet adalah semuanya sama. Semua sama. Okay, kau jangan risau. Kau saiz M, L, XL, cengkeram ni semua sama. Yang berbezanya adalah pad kat dalam ni. Okay, padding kat belakang, kat dalam ni. Okay, yang lain. Kalau sekarang ni, ini adalah saiz M. So, padding dia sikit nipis. Kalau L, dia akan tebal sikit. So, kalau double XL atau XL, dia akan nipis lah. Dia akan lagi nipis. Okay, sebab ada setengah orang dia macam keliru. Dia kata macam, oh, helmet saya kecil, saya nak pakai helmet ni. So
So kalau kau rasa kau tak nak menyusahkan diri sendiri, dan kau sendiri beli padding kat dalam ni, so kau boleh sanding. So padding yang lama tu kau simpan lah, ataupun kau boleh jual. Tapi kalau kau simpan, yang manalah tu tiba-tiba kepala kita kecil kan. Alright, itu sedikit pasal elemen MHA yang terbaru, yang paling latest tengah trending, dan harga dia sangat murah. Kalau kau dapatkan di Bikers Garage, harganya hanya RM278. Tempat lain yang tak tahu, tapi di Bikers Garage RM278 dan ada pelbagai aksesori. Okay, aksesori, dan dia didatang dengan visor cerah. Okay, yang macam ni kita dah ubah, kita dah letak. Okay, so dia ada smoke dan dia ada cerah ni ke macam orang tu gold ni, kalau tak silap gold. Alright, so terdapat lagi pelbagai pilihan helmet yang korang boleh cari di Bikers Garage. So sama ada korang pergi di Sungai Besi, kita punya HQ, ataupun kau boleh terus datang ke Pantai Dalam yang boleh datang dengan PJ. Dan stay tune, nanti kita tengok helmet apa lagi yang kita boleh tinjau-tinjau. Okay, kita bagi tahu dekat korang semua the best helmet in Malaysia.